Tapi lebih banyak pak itu anak-anakku semua ya kata Allah, maka dari itu ayo hidupkan untuk banyak menghafal Al-Qur'an. Kita doakan saudara kita Alifa Kayana Zahira ini benar-benar hafal 30 juz dan bisa mempertahankannya. Amin. Mana ya. Ingat, menghafal sama menjaga berat mana? Menjaga. Menjaga. Makanya Alifah, ayo terus sampai sini murad jahat. Dipakai untuk tahatu, dipakai untuk sholat sunnah. Yang paling ideal dan baik itu kalau hafalan dipakai untuk sholat. Kalau untuk sholat itu lancar, berarti hafalannya sudah benar. Ini anak-anakku semuanya, ayo bangkit semangat untuk itu. Insyaallah banyak barokahnya. Ya, mudah-mudahan baik usaha banyak penghafal-penghafal Al-Qur'an. Amin. Masih kita masih baru dipakai tahun ajaran ini. Ya. Dan asrama kita itu sebetulnya bukan asrama, itu kelas. Ya, tapi sementara untuk asrama ini juga baru tahun ajaran ini. Dua ini sudah kita pakai. Mudah-mudahan di barokatil Quran. Mudah-mudahan gedung asrama yang di timur sana tahun depan selesai. Amin. Semoga kita bisa semua. Gimana? Setuju? Doakan gedung yang ada di timur sana dibarokkan di Quran, mudah-mudahan berdiri dan selesai tahun depan. Amin. Itu anak-anakku semuanya. Loh, nanti gimana Ustaz? Yang sana kosong. Ya kataku nggak usah kehidupan. Kita akan menjelaskan KMI. Apa itu KMI Ustaz? Persis gontor. Kita akan mengadakan ekstra fokus. Tapi mau dong di sana. Kita akan kita pindah. Jadi masih banyak kesempatan-kesempatan. Mudah-mudahan terus berkembang. Jadi begitu di Bapak di barokatil Quran dengan anak-anakku yang terus banyak membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Kebesaran Al-Quran ini akan membesarkan baik Ustaz. Amin. Mantap anak-anakku semuanya. Jangan malas-malas, ya. Jangan malas. Kemudian anak-anak semuanya tanggal 13 kemarin, ya. Kemarin sudah divaksin semuanya. Kemarin langsung berhadapan sama Presiden RI. Diwakili suatu dari Tuhan. Ya walaupun cuma berdiri aja, mengharap video, tapi kan sudah
Kelihatan. Jadi itu secara protokoler luar biasa latihannya kelihatan. Latihan ngomong sama ngomong sama presiden latih ya. Luar biasa. Ya, saya juga dilatih tapi saya nggak mau latihan. Ngomong aja kok, ngomong biasa aja. Ya, alhamdulillah lancar semuanya dan semua sudah vaksin. Mudah-mudahan setelah vaksin sehat. Amin. Waktunya sudah insya Allah sudah ada tiga kesalahan dan berarti ya. Amin. Itu jadi anak-anak semuanya. COVID-19 sudah kelihatan menurun, betul? Ya, jangan buah atau buah itu. Wah, sudah, nggak ada corona tidak. Ya. Tetap harus menjaga. Itu yang nggak pakai masker, yang nggak pakai masker, yang nggak pakai masker, ya hati-hati, ya. Yang nggak pakai masker, ya. Kadang-kadang dicopot tanpa merasa dicopot. Nah, tentang kita menjaga protokol kesehatan harus benar tetap dijaga benar-benar dijaga ya jangan terus berjaga-jaga kita tetap harus menjaga ya jadi tetap penjagaan dengan sebaik-baiknya. Nah itu, jadi insya Allah mudah-mudahan semakin menurun dan mudah-mudahan semakin hilang. Amin. Terus kita bisa liburan. Amin. Mudah-mudahan pasti kalau anak-anak nggak bisa menjaga. Dan hari ini mungkin buat ayah dan dibagi merupakan suatu hal yang sangat berbahagia dan sangat dan akan terlupa bahwa anda memberikan kenangan yang terindah buat saya berbagi dan keluarga. Dan anda semoga tetap istiqomah di jalan Allah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Ustaz Mudaddah Baitussalam yang telah membimbing anda. Mohon maaf atas segalanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, penyerahan mahkota dari Ananda Alifa Kayana Zahira kepada kedua orang tua murid tercinta. Kasih ya Pak. Thank you.
Acara selanjutnya, doa yang akan disampaikan Tuhan. Al-Ustaz Negeri Anwar, kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita tundukkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kami sangat berharap agar kami menjadi seperti apa yang kami inginkan. Mudahkanlah Allah urusan kami, Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Acara selanjutnya, penyampaian tetap kata oleh Ananda Anita Kayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.
Izin lab, terus dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.